Pelakon Fazura memohon maaf kepada anaknya iaitu Nur Fatimah Aisyah kerana tidak dapat menganjurkan sambutan ulang tahun kelahiran yang keempat secara besar-besaran pada tahun ini. Meskipun tiada sambutan berkenaan, Fazura atau Nur Fazura Sharifuddin 41 bagaimanapun berkata, dia tetap menyayangi anak perempuannya itu sepenuh hati. Malah Fazura berkata, dia bersyukur kerana dikurniakan seorang cahaya mata yang baik dan mengingatkan Fatimah untuk sentiasa menghargai orang sekeliling yang menyayanginya. Walaupun tahun ini Mami tidak dapat mengadakan majlis privasi besar-besaran seperti sebelum ini, tetapi percayalah saya sangat sayangkan awak. Bersyukur sentiasa wahai anakku sayang, di dalam apa sahaja keadaan dan selalulah berterima kasih kepada Allah dan hargai semua orang yang menyayangimu. Mami akan sentiasa ada di sisi Fatimah di saat susah senang dengan izin Allah, saya sentiasa bersyukur kerana dikurniakan cahaya mata seperti awak, katanya. Fazura berkongsi perkara itu menerusi sebuah hantaran yang dimuat naik di Instagram miliknya pada Rabu. Dalam pada itu Fazura menyifatkan, Fatimah anak yang penyayang dan sentiasa mempunyai sifat empati terhadap orang lain. Pelakon drama Hero Seorang Cinderella ini turut mendoakan agar anak tunggalnya itu dilindungi oleh Allah dan menjadi seorang individu yang berjaya. Fatimah anak yang baik, awak bukan sahaja mempunyai hati yang baik tetapi seorang yang kuat, tahu apa yang awak mahukan, penyayang dan penuh dengan sikap empati termasuk kepada saya sebagai ibu awak. Saya sangat sayangkan awak anak perempuan saya selamanya. Semoga Fatimah terus membesar dengan sebaik-baiknya, dilindungi Allah dari manusia berhawa nafsu syaitan dan menjadi anak yang solehah. Semoga awak sentiasa menyayangi diri sendiri dan berbuat baik kepada semua orang, berjaya di dunia akhirat mudah-mudahan, ujarnya. Pada 13 September, Fazura dikatakan hadir ke Mahkamah Rendah Syariah Petaling Selangor bagi memfailkan cerai terhadap Fatah. Bagaimanapun suami Fazura iaitu pelakon Fatah Amin memaklumkan, dia terkejut apabila menerima berita isterinya itu memfailkan penceraian dan hanya mengetahui perkara tersebut menerusi media sosial. Kalau anda suka video di channel ini, boleh juga tekan butang like dan share di media sosial yang lain. Terima kasih kerana setia di sini.